Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, tiga rumah di Jalan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin malam ludes terbakar. Gang yang sempit sempat menyulitkan petugas pemadam untuk menjangkau titik api. Sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan petugas harus menyambungkan sejumlah selang untuk mencapai titik api. Sejumlah saksi mata di lokasi mengatakan sumber api berasal dari salah satu rumah dan dengan cepat menyambar dua rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah.